Kamu cari apa, Dek? Rosokan. Ya. Ini siapa? Dekat sini. Raja. Adik kamu? Iya. Di rumah sama siapa kamu? Sama mama. Sama mama? Ren. Ini adiknya kok diajak? Diajak. Hah? Sendiri. Saudaramu berapa di rumah? Saudara. Nah. Saudara ada berapa? 9. 9? 9? Iya. Saudara kandung 9? Ini nomor berapa ini adik ini? Ini yang ke-9 yang terakhir. Ini yang ke-9. Ayah kamu masih ada enggak? Enggak ada. Kemana? Meninggal. Meninggal? Ya. Rumah kamu mana? Banjarsari. Jauh enggak dari sini? Lumayan. Lumayan. Terus jalan ke sini naik apa? Naik bis. Naik bis? Ya. Kamu kelas berapa? Kelas sekolah. Kelas sekolah. Nama kamu siapa? Depi. Ini siapa di kecil ini? Fajar. Fajar. Ya Allah, ini nomor 9? Iya. Ini adik ini. Ini namanya Debbie. Kamu nomor berapa kamu? Nomor 6. Nomor 6. Ini Fajar nomor 9. Ini punya 9 saudara. Punya 9 saudara dan ayahnya sudah meninggal. Bener ayahmu sudah meninggal? Sudah 2 tahun. Tiap hari cari rongsokan kayak gini? Iya. Nanti terus rongsokannya dijual gitu? Iya, dijual. Ibu kerja apa? Udah gak kerja. Udah gak kerja? 9 orang? Ini Indomaret mana sih ini? Indomaret mana ini? Indomaret mana ini ya? Ini Indomaret Perintis Kemerdekaan Banjar. Banjar, Jawa Barat. Berapa jauh rumahmu? Ke rumahmu berapa jauh? Jauh. Kamu udah sekolah, Nak? Hmm? Kamu udah sekolah? Belum sekolah ya? Udah makan belum tadi? Udah tadi dulu. Ini adik paling kecil, kenapa dibawa terus? Pengen ikut. Pengen ikut. Berarti Debbie nomor 6. Iya. Yang nomor 4, nomor 5, nomor 3 di mana? Ada di rumah. Yang nomor 5 ada di rumah. Oh. Adik Fajar, ini kakinya kenapa, Nak? Ini kakinya kenapa, Adik kamu ini? Ini kenapa? Tuh. Kamu kok ikut masih, Nak? Pengen ikut ya? Mau beli minum om? Mau? Yes, tas awet tadi. Hah? Atas awet. Kenapa? Tas minum tadi. Oh. Seharian kalau nyari gini dapat berapa uangnya? Seharian? Ya nggak tahu sih. Kadang dapat berapa paling banyak? Paling banyak. Dapat 50 dapat enggak kalau dijual? Dapat, kalau ada yang ngasih mah. Oh, kadang-kadang dikasih uang sama uang gitu ya, sama orang gitu ya? Iya, sama itu apa? Dikasih rongsokannya. Oh, gitu, dikasih rongsokannya gitu. Ini adik Debbie ini yatim, katanya ayah sudah meninggal. Ini adiknya yang kecil ini yang nomor 9 yang terakhir ini. Ibunya udah nggak kerja, ayahmu udah meninggal lama, udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun yang lalu.
nggak sengaja ya tadi pas ini saya mau ke ini Indomaret ini. Pak, ini Indomaret mana ya Pak? Perintis Kemerdekaan betul? Kenapa? Ini Indomaret mana alamatnya? Mana ya? Perintis Kemerdekaan betul? Itu ya Banjar ya? Kota Banjar ya? Bener ini? Perintis Kemerdekaan. Habis ini mau ke mana kamu? Ya mau cari lagi. Mau cari sekarang. Lagi? Berangkatnya seberapa ke rumah tadi? Dari rumah? Berangkat jam berapa? Jam 3. Jam 3 Pak? Oh 3 sore. Iya. Pulangnya sampai jam berapa ini? Jam 7. Jam 7? Naik bus lagi? Kamu mau jajan nak? Mau? Mau jajan? Mau jajan? Ayo tablin om ya. Ayo mau? Mau? Jajan coba tadi. Tanya. Mau? Mau jajan? Mau ya? Tas. Tas itu apa? Ya udah beli tadi. Oh udah beli mana jajannya? Udah dimakan tadi di sana. Kami dari Malang Pak, bukan komunitas Pak. Iya dari Malang Jawa Timur. Kebetulan lewat mau pulang. Malang mana Pak? Kalau dulu saya di Jalan Boring sama satu. Oh Boring deket rumah saya tuh Pak. Iya iya. Oh geng. Saya Malang Turen Pak. Iya iya deket lah. Ya Allah. Ner, ayo jajan sama Om yuk. Ya. Ayo sama kamu juga ya. Ayo. Mau? Enggak mau. Udah makan belum tadi? Udah ini juga. Udah dikasih. Makan? Udah ada ini nih dikasih tadi. Siapa yang ngasih? Enggak tahu. Enggak siapa ngasih. Kamu aja. Pernah sekolah enggak? Pernah. Kelas berapa berhentinya? Berhenti. Kelas berapa? Berhenti kelas mau masuk kelas 6. Mau masuk kelas 6? Terus kakak yang pertama ada di mana? Kakak yang pertama udah menikah di Brebes. Brebes. Kedua? Mangga Pak. Yang kedua baru berangkat kemarin ke Jakarta. Berarti yang tinggal di rumah siapa aja? Ibu? Tinggal 4 orang. Ini loh ya. Bener udah makan? Udah. Hah? Nanti ini dikasih ibu ya, ini ada rezeki dari om ya. 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 Doakan om ya. Iya. Wah, adik kok ikut Ici, ikut kakak sini nak. Ya. Nanti capek loh kamu ya. Ngiring wae, muntah dia ngiring. Kemarin kan nggak diajak nangis di rumah, nggak diajak nangis. Kalau enggak, kalau diajak, ya gitu. Aku boleh minta alamat rumahmu nggak? Di mana? Alamat rumah? Kertahayu. Kertahayu, RW 9. RT 31. Desa apa itu? Desa Kertahayu. Desa Kertahayu. Kecamatannya apa? Kecamatan Pamarican. Kecamatan Pamarican. Pamarican. Banjar ya. Ah benar, Banjar Kak. Banjar kan ini? Banjarsari. Banjarsari ya. Ya. Ini sih Banjar kalau Banjar. Aku di Banjarsari. Banjarsari ya. Oh, Banjarsari. Mau jalan Jalan Pangandaran. Oh, Jalan Pangandaran. Nama ibu kamu siapa? Wati. Wati ya, Ibu Wati ya. Ayah kamu siapa namanya? Nama aku Bapak Paruhiat. Paruhiat ya. Sakit, meninggalnya kenapa? Darah tinggi. Darah tinggi. Ini uangnya disimpan ya. Enggak mau tak beli beras buat anu Pak, kasihkan Ibu. Bisa bawanya, berat ya? Enggak bisa. Oh. Teman-teman, kalian ketika lewat di sini ya, ketemu adik ini, adik Debi. Ini sama adiknya kecil ini, adik Fajar. Adik ini cari rongsok, nantinya dijual. Terus kalau jual dapat duit, dikasihkan Mama. Iya. Buat rumah. Buat apa? Buat makan. Ya Allah, kamu kan. Ini buat kamu dah, ini buat kamu ya, tangan bagus. Ya Allah, om cium dong. Ya Allah, kamu pinter banget sih. Satunya. Hmm.
mau sekolah? Bentar aja, baru 4 tahun usia. Baru 4 tahun? Ya. Kalau udah 7 tahun mau sekolah lagi. Biar di rumah aja, sekolah. Kamu ini aja deh, Debbie, kamu pulang aja ya. Ya, ya mau pulang. Pulang aja ya. Oh, pulang aja, udah sore, adiknya kasihan deh. Iya. Kasihan adik kamu ini. Ya. Ya. Kalau buat kenyang ke rumahnya. Ya. Pulang ya, anak ya. Pulang ya. Ya, pulang ya. Salam buat mama kamu ya. Iya. Ya. Dari Cak Budi, Malang ya. Iya. Ya. Mau ikut Om? Mau ikut Om enggak? Mau tak antar pulang? Hah? Enggak usah ya. Yaudah, salam buat mama kamu ya. Kamu hati-hati di jalan. Bawa uang hati-hati ya. Iya. Pulang aja, jangan cari rongsok lagi ya. Iya. Nanti pulang langsung kasihin mama uangnya ya. Iya. Ya. Yaudah deh, Om pulang dulu ya. Doakan Om selamat ya. Iya. Sampai rumah ya. Ya. Sampai ketemu ya, Debbie. Iya. Salim dulu dong. Salim dulu, Nak. Salim. Pinter. Hati-hati kamu ya. Sumpah aku tadi pengen nangis sebenarnya, pengen nangis tapi aku tahan, kasihan adiknya kalau saya ngeliat saya nangis. Gak tahu kenapa ya, kasihan banget itu loh ngeliat 9 saudara ayahnya meninggal, cari rongsok, adiknya paling kecil sendiri diajak. Gak bisa membayangkan jika itu saya. Allah, dada ini rasanya sesak banget gitu ya ngeliat anak kecil tadi ya. Gak sengaja ketemu adik-adik kecil tadi duduk di depan Indomaret situ. Pas saya mau ini ke Indomaret gitu. Allah maha baik, ketemukan saya dengan anak-anak kecil tadi ya. Semoga anak-anak kecil tadi banyak orang baik yang memperhatikan dan menolong, membantu adik-adik kecil tadi. Adik-adik kecil tadi diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dijadikan orang sukses. Saya kamu harus bersyukur ya teman-teman ya. Masih ada orang tua, ada ayah, ibu ya. Lihatlah adik kecil tadi, sekecil itu harus berjuang demi hidup, demi kelangsungan hidup, mencari rongsok yang hasilnya tidak seberapa. Yaudah, saya ajak Budi mau pulang. Ini mau perjalanan pulang dari kota Pangandaran, mampir sebentar di kota Banjar, ketemu adik-adik tadi. Gak sengaja, tapi saya yakin ini semua tidak kebetulan. Allah yang merencanakan, Allah yang telah mentakdirkan saya ketemu dengan adik-adik tadi. Sampai ketemu di kota lain. Doakan Cak Budi selamat sampai rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.